Wakil Bupati Lampung Utara, Ardian Syaputra, mengunjungi masyarakat di Desa Gunung Sadar, Kecamatan Abung Tengah, Lampura, yang terkena musibah bencana alam angin puting beliung. Sejumlah rumah warga desa tersebut mengalami kerusakan akibat bencana alam puting beliung, disertai hujan deras yang terjadi pada Minggu 9 Oktober lalu. Musibah angin puting beliung menimpa warga Desa Gunung Sadar di Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 5. Sebanyak 3 rumah mengalami rusak berat dan 7 rumah mengalami rusak ringan diterpa angin puting beliung. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara atau Lampura melalui Dinas Sosial memberikan sejumlah bantuan kepada warga yang terkena dampak angin puting beliung yang langsung dibagikan oleh Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Syaputra pada Rabu 26 Oktober 2022. Ini sangat luar biasa bagi kami. Ini bukan memuji Bapak, tadi saya tanya para tokoh, bahkan di sini lebih kurang lebih 10 tahun Pak, tidak pernah dikunjungi pimpinan dari Kabupaten Lampung Utara. Dan Alhamdulillah Bapak bisa hadir di tengah-tengah kami. Tentunya harapan kami, arahan dari Bapak akan menjadi harapan kami ke depan. Saya apresiasi kepada Camat, Kepala Desa, Dinas Sosial, BPBD karena bergerak cepat membantu masyarakat Desa Gunung Sadar. Ini adalah kerja tim. Kita berterima kasih kepada tim yang sudah bergerak membantu para perangkat desa dan kecamatan. Saya juga berterima kasih, ujian dari Allah, tapi mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang lebih dari ini kepada kita semua. Dari Lampung Utara, Lampung, tim liputan BNews TV. BNews TV.